kita ngertiin orang, ih. Bodoh amat. Ayo, ayo turun aja, turun. Hah, beneran ya gue turun aja? Turun aja, sana. Beneran? Iya, turun aja. Beneran ya? Suka keliaran, tahu? Nanti dikira ada tukang topeng monyet yang biasa ngambil pakai anjing, ya? Stop kiri, makan dulu. Oke, bos. Silahkan. Yuk, yang jualan kumisnya kayak tikus celurut. Ente mau pesen makanan apa? Saya pesan bakmi tali. Apa itu? Sabagiti. Saya Spartacus. Eh, ente jangan macam-macam. Ente tahu ini warung sate. Kenapa ente pesan makanan Yahudi? Kalau perlu ntar ente yang aneh sate. Kamu sih macam-macam. Ya, kamu. Udah begini aja, Pak. Kita pesan sate kambing sama sop. Baik. Apa itu kambing? Lihat aja di kamus. Kamus tertinggal. Nanya aja, ntar juga tahu. Kadir, keponakan Bapak Nugroho. Ya. Doyok, keponakan Kadir. Ya. Saya, keponakan Mama Mirna. Lalu saya harus panggil Doyok apa? Kamu panggil aja Engkong. Susah banget. Ah, saya tahu itu pasti kambing, kan? Mau kemana ente? Kurang ajar. Balik. Hah? Mau diapakan itu? Nah, ketangkap juga. Tahu. Kurang ajar ini. Ada potong-potong ini bikin sate. Engkong Kadir, itu kambingnya masih baby ya? Pasti enak, leker. Enak dengkulmu, Gunu. Mas Doyok, tanyain dong, itu mau diapain tuh? Wah, gua takut. Pasti yuk, jelas yuk, bahwa yang disate itu bukan kambing, tapi anjing kampung. Kita ditipu. Jadi bukan kambing? Ah, kita dikorupsi. Saya tidak mau makan. Ditipu, korupsi melulu. Ah. Telat, zaman orang kaget kemana aja. Iya. Bagaimana? Dedim. Satenya lebih dulu, sopnya nanti menyusul. Silahkan. Yuk, tapi yang sekarang ini sudah pasti dan jelas. Coba kamu punya. Coba. Nah, yang ini lebih yakin, yuk. Ya, dan lebih afdol. Bagaimana dong? Silahkan. Dah. Apa yuk? Panas. Tapi tidak bersuara kan? Enggak. Berarti bukan anjing. Sekarang kita makan sopnya saja. Ayo makan yuk. Apa sih? Apa sih? Ini tanda bel bahwa kita mau makan. Ayo mulai. Sama saja yuk. Ada apa ini? Kita pergi aja. Yuk. Yuk. Tunggu dulu. Apa lagi? Kenapa?
Ini tanda bel bahwa kita mau kabur, ayo. Ya, kok kabur?